الأبواب اسأل وستجد جوابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. InsyaAllah hari ini saya nak kongsi bagaimana cara untuk hantar tugasan berbentuk audio, video maupun image ke dalam Google Classroom. Okey, selepas kita sign in ke dalam Google Classroom, kita akan dapat paparan yang begini. Kemudian, kalau cikgu-cikgu perasan, di setiap paparan kelas itu ada satu ikon berbentuk folder. Ikon berbentuk folder, contohnya saya ambil contoh kelas 4 eksklusif dan inovatif ni. Okey, cuba klik dekat folder tu. Okey. Kemudian kita sign in menggunakan email kita, MOE. Okey. Okey, itu adalah sebenarnya Google Drive untuk kelas tersebut. Okey. Jadi, untuk setiap kali tugasan, kita boleh buat folder baru. Okey, tekan dekat ikon tambah, kemudian create new folder. Okey, namakan apa tugasan yang kita nak beri pada murid tu. Tugasan video surah Al-Fatihah contohnya. Al-Fatihah. Okey, tekan. Okey, kita dah ada folder. Jadi, murid pun akan memuat naik ke dalam folder tersebut. Okey, no items sebab tak ada lagi murid upload tugasan. Kemudian, cara untuk murid upload adalah murid akan tekan tambah. Kemudian, tekan upload. Okey, akan keluar paparan macam ni. Ada image kat atas tu, ada audio kat atas tu, ada video kat atas tu. Dokumen pun boleh dihantar. Jadi, murid hanya tinggal pilih jenis tugasan yang ingin dihantar. Contohnya, kalau nak hantar video, tekan video. Nak hantar audio, boleh tekan audio. Dan murid juga boleh terus record di sini. Ada recorder. Okey. Kalau nak rakam terus, record audio, terus baca. Apa, baca petikan jawi ke? Baca hafazan-hafazan surah ke. Kemudian tekan done. Bila dah siap, maka dia akan automatik upload ke dalam kita punya Google Drive kelas tersebut. Okey, sebagai contoh saya tunjuk tugasan yang telah dihantar oleh murid-murid saya. Audio surah At-Takatsur. Okey, di sini dapat lihat ada rakaman membaca surah At-Takatsur. Ada murid hantar audio, ada murid hantar video juga di sini. Okey, tapi kalau rasa sukar, kita boleh mudahkan lagi murid. Itu dengan cara kita pergi dekat folder tu, ada titik tiga, tekan. Kemudian copy link. Bila dah copy link, kita pergi balik kepada kita punya assignment tugasan tadi. Okey. Kita punya tugasan, pergi pada instruction. Okey, tengok instruction nombor 3 tu. Siapkan tugasan yang dinyatakan pada akhir video tersebut dan hantar ke dalam Google Drive. Maka link tadi kita copy terus letak kat sini. Jadi bila murid nak hantar tugasan, mereka tak perlu cari-cari dah. Terus klik link dan boleh terus hantar tugasan ke dalam folder tersebut. Okey. Contohnya, tugasan murid saya yang dah hantar. Kat sini maksudnya semua dah hantar lah ni. Dah hantar. Ada yang tak hantar tu, mereka ada masalah nak hantar. Mereka ada juga yang hantar via WhatsApp kan. Okay. Maka contohnya saya tengok kat sini. Okay. Muhammad Zarif dah hantar. Maka kita dapat tengok audio dia dekat sini. Dan kita dapat dengar terus. Dan terus bagi markah dan boleh komen pada tugasan. Okey, begitu sahaja. Mudah sahaja. Jadi, selamat mencuba, cikgu-cikgu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.